Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat destinasi. Sekarang saya sudah di mana? Tuh, bawa apa? Loh. Sekarang saya di Pacet Mini Park. Pacet Mini Park adalah salah satu tempat wisata Pacet Mojokerto, Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Pacet 55 km Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pacet Mini Park terletak sekitar 15 km selatan Mojosari atau 5 km sebelum masuk kawasan wisata pemandian Pacet. Suasana pegunungan yang sejuk menimbulkan kesan alami dan nyaman sehingga senang untuk berlama-lama di lokasi Pacet Mini Park ini. Wisata Pacet Mini Park Mojokerto sebagai tempat wisata memberikan one stop service, yakni menyediakan fasilitas diantaranya restoran, kegiatan outdoor, gedung serbaguna, dan juga penginapan untuk bermalam. Harga tiket masuk Pacet Mini Park cukup terjangkau loh. Pengunjung hanya dikenakan tiket masuk Rp10.000, tiket renang Rp20.000, tiket Flying Fox Rp20.000, tiket ATV Rp10.000, tiket terapi ikan Rp10.000, tiket kereta Rp10.000. Pengunjung disambut oleh patung iguana raksasa yang menjadi ikon tempat wisata Pacet Mini Park ini. Di tempat ini, pengunjung akan menjumpai lesehan apung dengan pilihan menu hidangan, berbagai macam pilihan makanan dan minuman disajikan sesuai selera dan kebutuhan pengunjung. Pacet Mini Park mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Sarana outbound yaitu kegiatan di luar ruangan yang menyenangkan sekaligus menguji adrenalin. Juga dapat menjadi sarana belajar di luar sekolah yang dilengkapi dengan permainan-permainan yang menantang, edukatif. Adapun wahana outbound diantaranya playground, ATV, flying fox, cross country, soft game, hard game, swimming pool, bumper boat, bumper car, camping ground. Gedung serbaguna dapat digunakan tempat untuk meeting kantor, pernikahan, gathering maupun aktivitas lainnya yang membutuhkan ruang yang nyaman dengan peralatan sound system, dekorasi, dan multimedia. Restoran apung lesehan di atas kolam ikan sehingga menghadirkan sentuhan yang unik dan lebih santai. Menu andalan adalah ayam kampung dan ikan gurami.
yang diolah dengan cita rasa khas Indonesia sehingga terasa maknyus. Pacet Mini Park menonjolkan makanan ciri khas Indonesia dengan tetap mengedepankan kebersihan dan kesehatan dalam setiap sajian hidangannya loh. Penginapan bagi para pengunjung yang ingin tetap liburan di Pacet juga disediakan beberapa paket bermalam bagi wisatawan yang ingin menginap berkapasitas sampai dengan 400 orang yang terdiri dari asrama untuk daya tampung lebih banyak dan kamar untuk kapasitas lebih sedikit. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas seperti air panas, AC, TV, bebas masuk tempat rekreasi, bebas menikmati kolam renang pada jam operasional, dan memperoleh pelayanan 3 kali makan. Terima kasih telah melihat video saya. Dan jangan lupa kalian like, komen, share, and subscribe. Semoga video saya ini menghibur bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.